Hai guys, jumpa lagi bersama saya. Dan kita baru selesai lagi nih untuk melakukan pengupgradean untuk mobil Velfire. Velfire ini basicnya dari tahun 2010 nih. Nah, ini tipe yang dimana tipe aslinya itu ada yang ZG ataupun versi yang Audibles. Jadi versinya yang ZG itu sama yang standar apa sih bedanya? Nah, biasa bedanya itu adalah kalau versi yang ZG dia udah ada tambahan sampingnya seperti ini. Dan juga model velgnya juga berbeda. Nah, mobil ini datang dari Cirebon, sengaja untuk datang ke workshop kami untuk melakukan pengupgradean. Ada cerita yang menarik nih guys mengenai tentang kita melakukan pengupgradean berwarna putih, dan ini sering banget kita mendapatkan insiden dan kejadian terutama mengenai tentang berwarna putih. Nah, yang pertama adalah mobil ini sebelumnya si pemiliknya ini hanyalah untuk melakukan pengupgradean ya. Jadi cukup melakukan pengupgradean ya model versi tahun 2022 seperti ini. Nah, tetapi kendalanya adalah seperti ini nih. Nah, mobil ini nih beberapa panel-panelannya sudah pernah dicat. Jadi artinya di bagian panel sini sudah pernah dicat ya. Jadi si pihak cat sebelumnya itu dia diaur ataupun biasa kita sebut melakukan pengesolan ya. Nah, jadi di sini warnanya sudah berbeda. Nah, lalu di bagian sisi belakang itu juga sudah berbeda. Nah, di sisi lain, di sebelah kiri pun juga sama, di bagian fender antara bumper juga sudah berbeda, dan di belakangnya juga berbeda. Jadi memiliki 4 warna yang berbeda. Nah, kami juga sempat ada kesulitan juga untuk mengenai warna hal seperti itu. Tetapi saya bilang sama si pemiliknya, Pak, ini mobil sudah pernah catan. Jadi kita bingung nih untuk ngambil sampel warnanya seperti apa, karena kita untuk melakukan pengecatan nggak mungkin kan kita ngambil satu sisi di sebelah sini, nanti sebelah sana. Wah, itu akan lebih repot lagi untuk melakukan pengecatan. Nah, jadi kalau misalkan itu si pemiliknya nanya sama saya solusi terbaik seperti apa. Nah, solusi terbaik sih kita bilang untuk melakukan pengecatan ulang, karena satu formula ya, artinya satu cat, jadi dipastikan warna juga akan lebih matching. Nah, kembali lagi saya juga menjelaskan juga si pemiliknya ini pengen hasil cat darinya ini semua nggak ada belang-belang. Nah, tetapi kita bilang kalau untuk berwarna putih itu pasti ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaan dari material. Dari material plastik, ya, damper kan bahannya plastik nih. Dengan material plat itu daya serap catnya juga berbeda. Nah, jadi teman-teman harus bisa dipastikan juga, mau sejago-jagonya melakukan pengecatan, bahkan kalau kalian beli mobil dari dealer pun juga pasti hal-hal seperti ini pasti ada perbedaan. Nah, di sisi lain juga si pemiliknya pengen supaya di bagian ininya nggak mau melakukan pengecatan. Nah, yang itu tadi yang saya bilang, saya juga sempat sampaikan pasti ada perbedaan, terutama dari material, terus dari dia punya pencahayaan juga beda. Artinya pencahayaannya seperti apa? Pencahayaannya adalah dari pantulan cahaya. Nah, contoh ya, kita bahas dulu mengenai tentang cat. Jadi ini di bagian ini lurus, lalu di sini ada beberapa lekukan. Nah, pasti nggak mungkin sama. Mungkin kalau misalkan di bagian fender dengan bumper, karena dia benar-benar adu manis, nah itu bisa lebih matching. Nah, kurang lebih seperti itu kalau misalkan kalian yang ingin mencari ya mobil-mobil second. Nah, khususnya untuk berwarna putih, kalian harus benar-benar juga lihat untuk kira-kira catnya tuh seperti apa gitu. Nah ya, jadi itu aja sedikit penjelasan dari saya. Dan ini kita upgrade menggunakan versi yang ZG Modelista, benar-benar sangat mewah banget. Yang dimana Modelista ini teman-teman bisa lihat ya, ada DRL-nya seperti ini. Dan by request juga si pemiliknya, si bapak minta untuk body kitnya nggak mau ada warna hitam-hitamnya. Sebenarnya kalau untuk warna body kit ini dia ada kombinasi antara warna body ya dengan warna hitam. Nah, kalau misalkan warna putih biasa kita di bagian sini kita warnain hitam. Tetapi si bapaknya pengen, saya pengen nyamain deh warnanya karena supaya lebih serasi aja. Tetapi setelah kita mengaplikasikan, cakep juga ya berwarna putih seperti ini. Jadi benar-benar mewah banget, karena supaya juga dia nggak terlalu nabrak juga, nggak terlalu keramaian juga ya warnanya. Jadi kalau misalkan satu warna seperti ini ya, rekomendasi juga sih kalau misalkan teman-teman yang berwarna putih diingin diupgradekan seperti yang ZG seperti ini, benar-benar cakep juga. Lalu ini semua sudah kita cat ulang ya, sudah kita melakukan pengecatan ulang, dan ini juga sudah kita coating juga supaya benar-benar hasilnya mengkilap nih. Teman-teman bisa lihat nih white looknya benar-benar kelihatan. Tetapi kalau misalkan berwarna putih, sisi white looknya nggak seperti berwarna hitam. Kalau hitam kan benar-benar hitam kerang ya, atau benar-benar solid banget. Jadi
daya kilapnya pun juga berbeda dengan warna putih, karena warna putih ya pasti warnanya warna cerah. Nah bagian samping ini ya nggak kita ganti karena dia versi yang ZG. Jadi teman-teman, kita nggak ganti di bagian sampingnya karena pintunya berbeda, itu juga sering banget kita melakukan penjelasan. Nah, yuk kita lihat di bagian belakang, guys. Nah, untuk di bagian belakang kita melakukan pergantian bumper seperti ini dan kita sama satu warna ya. Kalau misalkan kalian bisa lihat juga untuk di beberapa video kami yang melakukan pengerjaan berwarna putih, itu kan banyak banget, puluhan-puluhan mobil kita melakukan pengerjaan. Nah, biasanya ini kita cat warna hitam, tetapi sama, dia mau, ya udah pengennya satu warna. Keren sih sebenarnya satu warna. Kalau misalkan, kalau saya ya pribadi, ya saya lebih suka ada warna hitam karena supaya ada kombinasinya aja, pemanisnya gitu. Jadi ya oke, semua, dan overall semua hasil pengerjaannya sudah rapi dan ini sudah benar-benar mengkilap banget, licin banget. Jadi seperti itu guys ya penjelasan dari saya. Kalau misalkan teman-teman yang memiliki berwarna putih, jadi harus dicek dulu deh warnanya. Kadang kala khususnya ya untuk Velfire generasi yang pertama yang seperti ini, itu yang masuk di kita, nggak Velfire, nggak Alphard, itu rata-rata sekitar 85% itu pasti mobilnya sudah pernah repaint. Kadang kita memang jujur ada kesulitan seperti itu untuk berwarna putih, tetapi saya selalu menjelaskan kepada pemiliknya resikonya kalau misalkan mobil sudah pernah catan segala macam seperti itu. Tetapi ya kembali lagi keputusan suka apa enggak mengenai tentang hal seperti itu. Tetapi kita sebagai jasa untuk melakukan pemasangan, penginstalasian, serta juga melakukan pengecatan, nah kita memberikan yang terbaik solusinya. Jadi kita juga memberikan solusi, Pak, seperti ini, seperti ini. Ya kadang-kadang ada juga, yaudah nggak apa-apa dipasangin, nanti next time saya akan melakukan pengecatan ulang. Nah itu juga ada juga, kita pernah melakukan pengerjaan seperti itu. Jadi kembali lagi pilihan kalian. Oke, terima kasih guys. Dan kalau kalian pengen lihat juga untuk hasil afternya, untuk total-total detailnya, nanti teman-teman bisa lihat juga untuk cuplikan berikut ini guys.